Seorang pria diduga membawa kabur sepeda motor milik kurir yang sedang terparkir di depan ruko. Peristiwa itu terjadi di daerah Cepu, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 22 Oktober 2024. Kejadian tersebut juga viral di media sosial usai diunggah oleh salah satu akun di Instagram. Dalam unggahan akun itu, terlihat sebuah video yang menunjukkan seorang pria bolak-balik di depan ruko. Pria tersebut mondar-mandir di depan ruko nampaknya untuk mengetahui kondisi sekitar sebelum melancarkan aksinya. Di depan ruko itu terdapat sebuah motor yang dipenuhi oleh sejumlah paket milik pelanggan. Tak berselang lama, kemudian pria itu langsung membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir. Tidak ada seorang pun yang berada di lokasi, sehingga pelaku dengan mudahnya membawa kabur motor tersebut. Pria itu langsung tancap gas membawa sepeda motor yang sedang terparkir dan diduga milik seorang kurir.